Ayo guys, mari kita lihat mana lagi guys. Berbagai hari. Wah, suasananya cerah sih. Tuh, apa namanya? Cerah berawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadil Asmi. Di pagi hari ini saya sedang menikmati pemandangan sawah. Insyaallah ada yang membakar damen guys, sudah pada panen ini di depan rumah saya. Ada ayam kukuruyuk. Oh iya, aku mau kasih tahu nih, ini di depan rumah saya ada kembang ini, anu bunga. Oh, banyak. Kalau ini namanya kembang sinia, atau bisa disebut juga kembang kertas, bunga kertas, bunga sinia, atau juga bunga kertas. Yuk kita lihat di sana lagi, ada lagi guys jenisnya, bukan jenis sih, kembang yang lain lagi maksudnya. Nah di sini ada bunga ini, namanya bunga jengger ayam guys. Kenapa disebut jengger? Kenapa dikasih nama jengger ayam? Nah ini guys yang unik, karena motifnya ini seperti jengger ayam guys. Coba lihat, jengger ayam kan motifnya seperti ini kan. Nah itu ada lagi nih, jengger ayam, jengger ayam, bagus sih, mantap nih semua jengger ayam. Nih ini bunga sinianya, sini ada beberapa macam sih. Ini sinia yang enggak bertumpuk, kalau yang di sana tadi sinia, bunga sinia yang bertumpuk. Nih, bunga sinia. Lihat di atasnya ada seperti warna kuning, bunga menjari kecil-kecil, terus di tengahnya ada seperti kayak hitam-hitam gitu, coklat. Dan ini kelopaknya. Sih guys, nih warnanya ada yang beda guys. Nih, nah ini unik lagi guys. Kalau itu kan sinianya agak itu ya, apa namanya, coba lihat lagi. Nah ini kan kayak itu ya, apa namanya, tengah-tengahnya itu bertumpuk kapal. Bertumbuh ke atas jadi lebih tinggi itu. Nah dan ini kelopaknya juga sedikit. Nah kalau yang ini nah beda lagi guys. Kalau atasnya sih yang di tengah itu kuning, warna kuningnya itu masih sama sih, tapi tengahnya itu guys, coba lihat, enggak seperti yang itu tadi guys. Tuh jenisnya beda-beda guys. Ini dan kelopaknya tuh juga lebih banyak guys. Warnanya coba lihat, warna merahnya di sini merah hati, dan di sini agak merah-merah, ada putih-putihnya. Okay. Ayam
sebelumnya lagi guys. Bagus sih guys, memang seperti cangkir ayam sih ininya nih. Cangkir ayam kan seperti ini. Tuh guys, bunganya guys, banyak guys. Insyaallah. Lihat guys, ada kucing guys, kucing saya. Si cantik. Bus, ngapain lo? Wah, ada ceplis. Satu, bus, oi. Wah, kucingnya di sini. Wah itu bus, nah itu kucing yang satu lagi. Kemarin di video kemarin kan ada 3 kucing ya, itu ada lagi, itu teman kucing saya juga, namanya Ceplis. Masih ada 2 lagi sih, tapi di atas karena namanya Handi, itu ibunya. Ini anak dari ini si cantik, ibunya dari kucing yang satu lagi yang perempuan apa ya, itu apa namanya, anu takut. Jadi kalau ada orang, kalau ada orang, kalau ada orang itu apa namanya, mendekat seperti itu apa namanya, takut, nggak mau didekati. Mari cuma dilihat-lihat. Ya yuk guys, mari kita lihat mana lagi guys, berbagai hari. Wah, suasananya cerah sih. Tuh apa namanya, cerah perawan. Awannya sedikit sih. Anginnya warna biru tuh. Allah. Ada Damin lihat nih cuacanya, dingin hawanya, hawa dingin, sejuk guys, malah di desa saya guys. Allah. Ini kalau di desa saya ini nih, ini namanya galengan nih. Biasanya kalau di desa kalian gimana nih, apa namanya, apakah sama atau beda? Udah pada panen. Ada asap guys, pembakaran. Damen itu kalau kita panen, kita kan mengarah apa namanya, mengambil itunya apa, padinya. Nah itu kan ada anu apa yang untuk tumbuh padi tersebut, jadinya yang tumbuh padi tersebut jadinya kan tidak terpakai, dibakar lagi guys. Ada ayam guys, coba lihat, ayam sedang mencari makan. Masya Allah. Dan ini ada kertas-kertas ini. Kertas-kertas hasil itu apa namanya, petasan. Oh itu ada rumah guys, rumahnya nggak ada penghuninya sih,
penghuninya itu nggak tinggal di sini dan dia mau tinggal di sini tapi bukan sekarang, masih di Jakarta mungkin tinggalnya. Tuh lihat masih kosong di sana, masih apa namanya dalam rehab, dalam itu apa namanya proses pembentuk proses penjadian rumah. Di pagi hari sejuk guys, lumayan hawanya guys, masya Allah. Ya mungkin itu aja yang vlog kali ini, di pembahasan tentang pemandangan pagi hari di depan rumah saya di desa saya. Semoga terhibur, sehat selalu, jagalah kesehatan, tetap di rumah saja. Yang tetap kerja, semangat, jaga kesehatan, meminum vitamin. Semoga virus corona ini cepat selesai ya. Amin. Ya bagi kalian yang suka video ini, masya Allah sih, saya sangat berterima kasih jika kalian like dan subscribe, share video ini supaya channel ini bisa berkembang lebih maju lagi. Ya segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.